Harga 90 sen. Dan yang paling best, walaupun dia 90 sen, dia cukup sifat lah. Dia ada telur rebus, dia ada ni, ikan bilis. Lepas tu dia ada timun. Timun pun ada. Sekarang nasi lemak dah tak ada timun. Kalau bagi telur pun, tu, 1/10. Hello, testing 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, sekarang ni aku berada di Bukit Mertajam. Aku sebenarnya nak pergi bersarapan pagi dekat Pak Mat Western. Biasanya aku akan datang ke Pak Mat Western ni petang lah, belah petang nak ke malam macam tu. Tapi kali ni, sebabkan aku dah tahu Pak Mat Western ada keluarkan menu sarapan. Katanya nasi lemak 90 sen babe. Murah betul kan? So jom kita tengok macam manakah rupa dia punya nasi lemak. Cukup ke tak sifat dia punya nasi lemak tu? Jom. Guys, inilah dia. Nasi lemak 90 sen yang aku cakapkan tadi. Memang betul lah, babe. Nasi lemak dia memang harga 90 sen. Dan aku sebenarnya pun ada orderkan menu-menu lain jugalah. Antaranya dia punya nasi lemak ni, lamb. Gila kau. Mana ada orang makan nasi lemak dengan lamb ni? Tapi dekat Pak Mat Western, dia orang boleh buat. Sebab dia orang punya main apa? Dia punya lamb grill macam ni kan. Lepas tu aku ada make juga dia punya ni. Roti telur goyang ni. Goyang-goyang dia punya telur. Dalam set roti goyang ni dia bagi sekali dengan baked beans. Lepas tu dengan roti yang tebal. Tak sabar aku nak makan ni. Belum aku start yang berat-berat tu, aku boleh layar dia punya ni roti kaya. Untuk semua hidangan ni baru RM20.35. Ini boleh makan 4 orang ni. Dan kalau korang datang sini, korang boleh scan terus dia punya, ada QR code dia orang bagi ni kan, untuk tengok dia punya sedangkan-sedangkan harga. Untuk air ni aku ambil air Milo. Kita duduk basah tekak dululah . Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Milo dah on point. Alright, jom kita layan dia punya roti kaya ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya isi dalam ni banyak. Untuk pengetahuan korang, diorang buka ni kan untuk sarapan daripada pukul 7 pagi hinggalah pukul 11 pagi. Kalau siapa-siapa yang ada dekat sekitar Bukit Mertajam ni, korang tak tahu nak sarapan dekat mana, datanglah Pak Mat Western kan. Ni aku nak cerita sikit dekat dia punya nasi lemak. Harga 90 sen. Dan yang paling best, walaupun dia 90 sen, dia cukup sifat lah. Dia ada telur rebus, dia ada ni, ikan bilis. Lepas tu dia ada timun. Timun pun ada. Sekarang nasi lemak dah tak ada timun. Kalau bagi telur pun, tu, 1/10 kan. Tak ada lah macam tu lah. Tapi yang ni dia bagi telur separuh, babe. Mana nak cari 90 sen telur separuh. Bilis pun dia bagi. Sambal, komen banyak. Portion nasi pun pada aku sangat-sangat generous lah. Sebelum ni pernah lah aku tengok orang buat nasi lemak RM1. Tapi nasi lemak 90 sen tak ada lagi. Sebelum kita layan dia punya nasi lemak lamb ni, kita layan dia punya nasi lemak basic dulu. Kita basic kena kuat. Kita try dia punya nasi lemak. Punya nasi ni pun nampak cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, nasi dia sedap weh. Okey, tapi sambal pun agak pedas. Ini aku rasa dia orang salah bubuh harga lah. Mana boleh jual 90 sen macam ni weh. Nasi lemak telur rebus. Paling murah pun ialah aku boleh katakan RM1, RM1.50 kan. Tapi itulah dia bagi telur rebus separuh. Ini memang betul-betul nak bagi orang makan lah ni . Dia punya nasi memang menjadi lah. Dia nasi lemak, bukan nasi kosong. Dan aku suka dekat dia punya sambal ni. Dia orang bagi banyak, kiranya cukup lah. Certain orang kalau jual nasi lemak, bagi sambal tu cukup-cukup je. Aku berpasan, untuk dia punya nasi lemak ni, dia tak ada kacang. Daripada aku tak ada masalah pun kan. Kejut dekat aku tengok dekat Pak Mat Western ni kan. Pagi-pagi ramai orang bersarapan, babe. Jom kita interview sikit. Okey ke makan kat sini? Kena okey tak? Makan sini. Okey, best. Sedap sangat. Sambal dia best. Sambal dia best . Ni makan apa ni? Telur? Roti telur? Okey, yang tu makan? Nasi lemak? Nasi lemak chicken chop. Chicken chop ni dah habis lah. Dah habis lah, sedap. Makan ketah. Okey, okey, alright. Thank you. Okay. Hey bro. Selalu lah datang breakfast sini. Nasi lemak sedap, harga murah, best lah. Ni makan apa ni? Nasi lemak? Nasi lemak dengan 5 ais. Okay bro, berapa bintang nak bagi bro?
5 bintang. Baik, thank you bro. Okay gang, aku terpaksa tukar tempat sebab tadi silau lah belah sana. Ha, matahari terpancur kat muka aku. Ha, tak boleh. Nanti mata aku jadi kecil je. So aku pindah lah kat tempat ni eh. Okay next, aku nak layan dia punya roti telur goyang. Tengok. Ini dia orang ada bagi kicap sekali dengan dia punya pepper. Kita pecahkan dulu dia punya telur ni. Alamak. Aku nak bubuh kicap sikit lah eh. Campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Layan babe. Kita makan sekali dengan dia punya roti ni. Gini ha. Wah. Seronok makan harapan macam ni. Ini dia punya baked beans. Kalau korang nak makan set baked beans dengan roti dan telur macam ni, ha, biasanya korang pergi mana? Ha, pergi hotel betul tak? Okay next, aku nak melayan dia punya nasi lemak 90 sen tadi. Ingat tak? Dengan dia punya lamb. Gila babe. RM9.45 pagi aku dah makan nasi lemak dan juga lamb dekat Pamak Western. Yeah. Datang ke Pamak Western, kalau tak berkena dia punya lamb grill, memang tak sah babe. Wow. Lamb grill dekat Pamak Western masih berbisa. Okey, jom kita layan dia punya ni lamb grill dan juga nasi lemak. Dan aku suka dekat Pak Mat ni sebab apa tau? Dia punya makanan ala-ala macam hotel. Tapi dia punya harga tak macam hotel pun. Bawah lagi, rendah lagi. Untuk dia punya nasi lemak ni tadi, aku lupa nak explain kat korang. Dia punya style nasi lemak ni macam mak-mak kita masak lah eh. Orang-orang lama masak. Diorang pun sebenarnya memang hire makcik-makcik pun untuk buatkan nasi lemak ni. Satu combination yang sebelum ni aku rasa aku tak pernah try eh. Lamb grill dan juga nasi lemak. Rare babe. Ini nasi lemak ni yang aku paling suka lah dia punya sambal. Dia buat sambal tu pedas. Diorang tak buatkan sambal nasi lemak tu manis. Manis pun okey, tapi janganlah manis yang terlalu dahsyat sangat tu kan. Tak boleh masuk tegak aku. Look at this. Tak nak putus. Untuk lamb grill yang ada dekat Pak Mak Western ni, aku tak nak simpan panjang lah eh. Sebab aku dah buat banyak kali dah. Aku dah makan banyak kali dekat sini. Ternyata Pak Mak punya lamb grill ni memang mantap, memang padu. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku bersarapan pagi di Pak Mak Western. Biasanya Pak Mak ni aku akan datang belah petang ataupun nak ke malam sikit tu kan. Okay, untuk sarapan pagi ni daripada pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi. Kalau siapa-siapa yang rasa macam nak dapatkan kelainan kan, dan nak enjoy nasi lemak 90 sen, boleh datang bersarapan dekat sini. Kalau info lanjut pasal Pak Mak Western ni, korang bolehlah pergi ke diorang punya social media. Aku tahu korang mesti dah selalu ikut diorang punya live betul tak? Kepada korang yang belum lagi subscribe di YouTube channel Padu Bill Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bill Studios. Oh guys, aku nak sambung habiskan dia punya nasi lemak lamb ni. Apapun, menu sarapan pagi yang ada dekat Pak Mak Western ni memang padu gila, babe. Padu, babe.